Papua merdeka, rakyat Papua sejahtera. Hah? Sakit loh. Nih biar gua kasih tahu sama Luis, sampai bumi terbelah dua sekalipun, Papua nggak akan pernah memisahkan diri dari Indonesia, dan Indonesia nggak bakal membiarkan itu. Dan gua yakin kebanyakan orang Papua sendiri nggak berpikiran kayak lu, karena mereka juga cinta sama Indonesia. Kecuali kelompok-kelompok separatis kayak lu yang nggak punya rasa nasionalis lagi. Atas dasar apa lu berkata ketika Papua merdeka rakyatnya juga sejahtera? Udah deh, lu nggak usah ngadi-ngadi. Ini orang-orang kayak gini yang pemecah belah bangsa ini perlu diamankan, sumpah. Lu udah mikir belum kemungkinan terburuk yang bakal terjadi ketika mereka merdeka di bawah penguasa asing? Mungkin aja mereka bakal menjadi seperti Timor Leste. Lu tega melihat saudara lu sendiri kayak gitu? Lu juga gak mikir gitu, berapa banyak aparatur negara TNI yang sudah gugur untuk mempertahankan Indonesia dari kelompok-kelompok separatis? Ini sekali lagi gue tegaskan sama lu ya, tidak akan ada lagi provinsi ataupun bagian dari Indonesia yang akan memisahkan diri dari Indonesia.